Oke teman-teman, jumpa lagi bersama hampir tabrakan kita guys, si bocil. Dan kali ini kita akan kerja lagi ya guys di tukang. Aduh, kenapa ini motornya bermasalah Bagong? Kali ini kita mau kerja lagi di pabrik kayu ya guys. Ini dia, kita kerja lagi hari kedua teman-teman. Jadi bocil sudah kurangi jam bermain karena dia sudah bekerja guys ya. Oke, cepat kita ambil bos. Kerja dulu bos ya. Oke. Hei, kenapa tertutup? Aduh, buang-buang waktu ini. Oke, udah. Tutup Bagong, tutup cepat. Sip. Oke guys, kita mau cari kayu dulu. Terdekat sini. Kita potong teman-teman. Dia satu. Ambil dulu Bagong. Alat palu kita guys. Oke. Potong. Sip. Muat Bagong, muat kayunya. Muat Bagong, bantu dari belakang Bagong. Dorong. Oke. Kedua Bagong, kayu kedua Bagong. Oke. Turun Bagong, turun. Potong lagi. Oke, wuih. Angkat lagi Bagong. Terjepit. Oke, lanjut. Aduh, jatuh. Bagong. Aduh, jatuh guys. Aduh. Cepat Bagong, cepat. Kita harus menutupnya Bagong biar tidak jatuh lagi. Oke, gas. Pohon ketiga Bagong. Oke, dekat saja. Let's go. Ayo cepat Bagong. Berburu dengan waktu ini Bagong. Oke. Semoga masih bisa ya guys ya. Jadi ini biar dipegang model bagaimana rupa guys. Oke, kita masih bisa membawanya teman-teman walaupun kita pegang asal-asalan guys. Sip. Lumayan guys, 3 kayu berhasil kita kumpulkan hari ini. Kita pelan-pelan saja ya teman-teman, jangan sampai kayunya jatuh ya guys. Oke mantap, kita dapat 3 kayu guys. Yo Bagong, bawa sekaligus 2. Oke, satu, hanya bisa satu guys. Oke, bagus sekali, lancar jaya pekerjaan kita teman-teman. Udah masuk Bagong. Sip. Bocil yang rajin guys. 1 menit kita masih boleh dapat 4 kayu nih teman-teman. Ada satu pohon di sana yang boleh kita angkat guys. 52 detik. 4 bocil. 48 detik. Masih bisa nggak? Aduh, aku lupa. Alat pemotongku di sana, guys. Aku lupa, teman-teman. Aduh, aku lupa Bagong. Alat pemotongku di sana. Ya, nggak apa-apalah. Yang penting kita sudah dapat
$30 ya teman-teman. Cukup lumayan untuk tabungan beli rumah buat nenek. Kita kan sudah punya rumah. Sekarang kita akan beli rumah buat nenek ya guys. Kalau kita sudah banyak uang. Asik lah. Kita belum layak beli mobil. Kita pakai motor aja dulu Bagong. Eits. Kita taruh motor kita di atas mobil ini ya guys. Nanti kita mau antar uang di ATM. Oh. Kenapa ini? Yeay guys. Akhirnya kita dapat uang guys. Oke. Motor sekalian kita simpan di dalam. Pak, bos. Ya. Kenapa bocil? Aku pinjam dulu sementara truknya ya untuk antar uang. Ya, hati-hati ya. Baik, bos. Itu bos kita, guys. Dia pemilik perusahaan ini. Oke, guys. Kita mau antar uang dulu. Motornya bikin rusak pintu belakang dari mobil ini, guys. Oke, langsung saja kita pergi ke ATM. Di dekat situ, dekat farm, ada ATM ya, guys. Kebetulan cuacanya cerah nih, teman-teman. Jadi, aman buat kita bekerja setiap hari karena cuacanya bagus ya guys. Oke. Jadi kita tidak akan sakit. Au, tinggi banget nih guys. Bocil pendek. Aduh, susah banget mau buka ini Bagong. Ayo. Semangat bocil. Ini uangnya guys. Hasil dari kerja kayu. $30 guys. Lumayan karena kita sudah beli rumah jadi uang kita tinggal 300 ya guys. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Kita mau kerja apa sekarang? Mau balapan. Pak, balapan, Pak. Bonus ya guys. Video bonus. Go. Wait. Cepat Siva Gaming. Lihat sini. Aduh, taksi ini menghalangi balapanku. Kurang cepat sih mobil ini, go-kart. Tancap. Gas terus bocil. Wih keren. Kemana? Kiri kanan? Kanan. Isi pak ya. Aku lagi balapan pak. Oh di sana guys. Potong jalur kita guys. Lewat rumput-rumput ini kali ini. Wow. Oke mantap. Jadi setiap kita menempati mencapai cahaya-cahaya ini ya, waktu kita bertambah, guys. Hey. Cepat bocil. Oke, mantap, cepat. Waktumu tinggal sedikit, 10 detik lagi. Oke, masih ada waktu lagi. Kayaknya kita kembali lagi, guys ya. Finishnya di mana nih, guys? Panjang banget lintasannya. Eits. Awas Bagong, kau tertabrak Bagong. Pak, permisi pak. Balapan pak. Ayo. Oh ini jalan ke puncak guys. Mantap. Jalan ke puncak kita, sampai puncak ya. Ya, jalan ke puncak ini, teman-teman. It's woo. Waktu bertambah lagi. Semakin dekat dengan finish. Kita semakin dekat dengan finish, guys. Wih. Tancap, bro. It's kita tidak mendapatkan kecepatan. Ayo. Oke, kita sampai di puncak akhirnya, guys. Tapi finishnya masih jauh. Kayaknya finishnya di tempat UFO itu ya guys. Oh bukan.
kita balik lagi. Balik lagi teman-teman. Balik lagi ke perusahaan, tempat kerja. Oke, tancap lagi. Ke rumah, kita balik ke rumah di hutan. Kita balik ke rumah di hutan, guys. Silva Gaming sengaja memilih rumah di sini, tanah di sini karena dekat dengan tambang, dekat juga dengan alam ya, guys. Pepohonan, aku sangat suka dengan ini. Oke. Kita mengitari satu kota, teman-teman. Keren. Mantap. Balik lagi ke tempat sini, guys. Woohoo! Dapat uang berapa tadi, Bagong? Jadi 370, 50 ya, Bagong. Wow, mantap, guys. Oke, teman-teman, jadi demikian video kali ini. Terima kasih sudah menonton semuanya. Bye-bye.